Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isover, balik lagi bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Azop bersama sang kekasihnya Neng Cantik Kaiko Van Der Vegen tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah oke, langsung saja tanpa basa-basi kita cus ke pembahasannya, cekidot. Baru-baru ini kita dibuat bahagia sekali oleh pasangan dua bucin ini, di mana juga lagi-lagi Rangga Azop dan Haiko Van Der Vegen terciduk dan terciduk lagi tuh guys. Wah wah wah, sungguh romantis dan so sweet abis ya guys. Di mana juga saat Haiko Van Der Vegen menatap mata sang kekasihnya ini, Rangga Azop tuh guys begitu dalamnya dan begitu takut sekali ya guys kalau si Babang Azop ini kenapa-kenapa saat ia memakai motor ya guys. Memang membahas kebucinan dan keromantisannya ini tentunya nggak bosen-bosen, apalagi juga dengan keuuan-keuuan Haiko Van Der Vegen dan Rangga Azop ini ya guys. Tanya itu saja nih guys, saat Mama Murni ke lokasi syuting mereka berdua ini, di mana juga mereka berdua ini sudah merencanakan pernikahan di bulan ini nih guys. Kata si Rangga Azop, lamaran dulu baru nikah tuh guys. Wah wah wah, katanya sih nunggu rumah baru jadi ya guys. Wah wah wah, kita doakan saja semoga cepet-cepet halal dan cepat-cepat menikah ya guys, agar mereka berdua ini bersama dan bersatu ya guys. Tanya itu saja nih, saat di pengukuran seorang istri juga, Mas Wajar dan Cornelia ini semakin hari semakin dekat dan semakin ingin rujuk, tetapi belum disetujui oleh Tante Merlin nih guys. Waduh waduh, sungguh menyedihkan sekali ya guys buat para fans Haizover, dimana juga Mas Wajar ini harus berjuang lagi untuk mendapatkan hati Cornelia nih guys. Wah wah wah, sungguh perjuangan yang luar biasa ya. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.